Yo guys, Ragajet bersama Rah Krishna di sini dan kali ini kita akan membahas laptop 2-in-1 terbaik di bawah 10 jutaan di tahun 2021. Ngomongin laptop 2-in-1 di bawah 10 jutaan, tentunya ekspektasi kita itu setidaknya laptopnya sudah bisa memiliki fleksibilitas, bisa dijadikan laptop dan juga tablet, serta yang pastinya punya fitur layar sentuh atau touchscreen. Tapi ternyata dengan budget di bawah 10 juta, kita sudah bisa mendapatkan laptop 2-in-1 yang bisa diandalkan untuk kebutuhan editing maupun gaming. Jadi buat kamu calon content creator sukses ataupun desainer yang ingin mulai belajar menggambar, ngedesain grafis ataupun editing video, dengan budget di bawah 10 juta, kamu sudah bisa menemukan laptop 2-in-1 yang bisa diandalkan. Nah, langsung aja kita bahas laptop-laptopnya. Tapi sebelum ke nomor yang pertama, jangan lupa klik tombol subscribe di channel Rah Gadget ini agar kamu senantiasa mendapatkan rekomendasi menarik lainnya seputar laptop dan juga HP. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan kita langsung ke nomor yang pertama. Laptop 2-in-1 terbaik 2021 yang pertama adalah Lenovo IdeaPad Flex 3. Laptop Lenovo ini cocok banget buat kamu yang punya budget di 5 jutaan dan menginginkan laptop berlayar sentuh serta memiliki performa yang cukup untuk kebutuhan sekolah dan juga office ringan. Dengan layar touchscreen 11,6 inch IPS HD-nya, kamu udah bisa merasakan sensasi laptop 2-in-1 yang bisa dijadikan tablet sekaligus laptop. Nah, jika sedang melakukan aktivitas yang membutuhkan fitur touchscreen seperti menggambar, tinggal lipat layarnya. Dan jika ingin mengerjakan tugas yang perlu ketik-ketikan, bisa langsung kembali ke mode laptop. Yaps, fitur asik ini bisa kamu dapatkan di harga 5 jutaan aja. Walau terlihat asik, tapi nyatanya Lenovo IdeaPad Flex 3 ini nggak cocok untuk semua orang. Khususnya buat kamu yang sangat mementingkan yang namanya performa. Pasalnya jeroan laptop ini biasa aja dengan CPU Intel Celeron N4020 yang ditemani Intel UHD Graphics 600, RAM 4GB DDR4 onboard yang sama sekali nggak bisa di-upgrade, dan SSD 256GB NVMe yang juga nggak bisa di-upgrade. Ngerjain tugas-tugas enteng seperti nge-YouTube, browsing, ataupun ngetik-ngetik di Word itu masih bisa, tapi jangan berharap laptop ini bisa diajak untuk editing apalagi bermain game. Walau begitu, laptop ini tetap asik digunakan untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas ringan. Apalagi baterai 37,5 Wh-nya udah bisa bertahan hingga 6 jam untuk penggunaan standar. Bobotnya juga hanya 1,3 kg dengan ketebalan 1,75 cm, bikin laptop ini jadi asik buat dibawa kemana-mana. Terakhir untuk portnya, udah cukup lengkap di kelas harga 5 jutaan. Laptop 2-in-1 terbaik 2021 selanjutnya adalah Asus VivoBook Flip TP401MA. Jika kamu punya budget di 6 jutaan dan membutuhkan laptop portable yang enak buat dipakai kerja, khususnya buat kerjaan admin atau sejenisnya yang sangat mementingkan yang namanya fleksibilitas dan juga keamanan. Yap, selain memiliki mode tablet dan juga laptop, Asus juga sudah membekali fingerprint scanner di laptop ini. Asus TP401MA ini tentunya udah membawa layar touchscreen dan spesialnya layarnya udah berukuran 14 inch dengan panel IPS dan resolusi Full HD. Nah, dengan begitu, menggunakan laptop ini untuk nonton film, browsing, atau nugas baik di mode tablet maupun laptop sudah terasa nyaman. Ditambah lagi, baterai 39Wh-nya udah bisa bertahan hingga 5 jam untuk penggunaan standar. Nah, memakai mode tablet akan makin asik berkat stylus pen yang udah include dalam paket pembeliannya. Kamu bisa menggunakan stylus pen ini untuk menggambar, scrolling, atau sekedar coret-coret untuk meredakan stres. Untuk urusan performa sendiri, laptop Asus ini ditenagai oleh CPU Intel Celeron N4020, grafis UHD Graphics 600,
RAM 4GB DDR4 yang nggak bisa di-upgrade, dan SSD 256GB NVMe yang untungnya sih bisa di-upgrade dengan cara mengganti SSD ini dengan SSD yang kapasitasnya lebih besar. Nah, laptop ini memiliki bobot di 1,5 kg dan ketebalan 1,54 cm. Terakhir, portnya udah cukup lengkap untuk kelas harganya. Laptop 2-in-1 terbaik selanjutnya adalah Lenovo IdeaPad Duet 3i. Laptop yang dibanderol di harga 7 jutaan ini diperuntukkan untuk kamu yang hanya menginginkan fitur 2-in-1 yang bisa dilipat-lipat, tapi juga menginginkan fitur detachable atau gampangnya keyboardnya bisa dilepas. Keuntungan laptop dengan keyboard detachable adalah saat ingin menggunakan mode tablet, kita bisa melepaskan keyboardnya, dan saat ingin menggunakan mode laptop, tinggal pasangkan lagi. Nah, dengan begini bobot yang harus kamu pegang menjadi jauh lebih ringan, di mana laptop 2-in-1 pada umumnya itu memiliki berat 1,3 sampai 1,5 kg saat mode tablet, tapi di laptop ini menjadi hanya 583 gram atau sekitar 0,6 kg di mode tablet. Apalagi ini merupakan Bluetooth keyboard, jadi teknisnya kita bisa kerja sambil selimutan, laptopnya kita taruh di meja, keyboardnya kita bawa sambil rebahan di kasur. Nah, layarnya sendiri berukuran 10,3 inch IPS dengan resolusi WUXGA atau 1920x1200 pixel. Laptop ini dibekali CPU Intel Celeron N5030 dan Integrated Graphics Intel UHD Graphics 605. RAM-nya juga udah 8GB DDR4, tapi sayangnya nggak bisa di-upgrade. Dan untuk storage-nya 256GB eMMC 5.1. Spek ini handal untuk kegiatan standar seperti browsing, nugas, ataupun nonton film, tapi jangan digunakan untuk editing maupun gaming. Masih bisa sih, cuman ya agak ngos-ngosan aja sih. Oh ya, baterai 30 watt hours-nya udah bisa bertahan sekitar 8-9 jam untuk penggunaan standar. Terakhir, portnya juga udah cukup lengkap di kelas harganya. Laptop 2-in-1 terbaik selanjutnya adalah Asus VivoBook Flip TM4020UA. Laptop Asus ini meskipun tidak membawa keyboard yang bisa dicopot seperti laptop Lenovo tadi, tapi tetap menarik di harga 9 jutaan. Khususnya bagi kamu yang menginginkan laptop 2-in-1 yang sudah memiliki performa handal untuk gaming dan juga editing. Yaps, laptop 2-in-1 dari Asus ini sudah membawa jeroan yang bisa diandalkan untuk editing bahkan gaming sekalipun, yakni AMD Ryzen 3 5300U yang diduetkan dengan grafis Radeon RX Vega 6. Duet tersebut didukung oleh RAM 8GB LPDDR4X yang nggak bisa di-upgrade dan SSD 256GB M.2 NVMe. Nah, kombinasi spek ini membuatmu bisa menjalankan aplikasi seperti Premiere Pro dan Photoshop di laptop ini. Selain itu, main game seru seperti Dota 2, CSGO, Valorant, PES 2021, Genshin Impact, dan GTA 5 juga udah bisa dilakukan di laptop ini. Jadi, fleksibilitasnya dapat, gamingnya juga gas. Asus VivoBook Flip TM4020UA ini dibekali layar 14 inch Full HD berpanel IPS dan tentunya sudah touchscreen. Selain nyaman buat dipandangi, layar ini juga udah enak banget buat dipakai di mode tablet berkat hadirnya stylus pen yang include dalam paket pembeliannya. Nah, pengalaman pemakaianmu akan semakin nyaman berkat baterai 42 watt hours yang bisa bertahan hingga 8-9 jam untuk penggunaan standar. Bobotnya cukup ringan berkisar di 1,5 kg dan ketebalan 1,87 cm. Untuk portnya sendiri juga sudah cukup lengkap untuk kelas laptop 2-in-1 di harga 9 jutaan. Laptop 2-in-1 terbaik 2021 yang terakhir adalah HP Envy
X360. Laptop ini juga cocok buat kamu yang membutuhkan performa handal selain fitur 2-in-1, khususnya buat kamu yang menginginkan laptopnya ditenagai oleh prosesor Intel. Laptop ini sudah ditenagai dengan Intel Core i3-11254 yang setara Core i5 generasi ke-10 dan grafis Intel UHD Graphics. Keduanya didukung oleh RAM 8GB DDR4 Dual Channel dan SSD 512GB NVMe. Menariknya nih, kedua slot RAM-nya bisa di-upgrade, jadi secara logika, RAM laptop ini bisa di-upgrade hingga menjadi 32GB. Tapi menurutku nih, kamu nggak harus mengupgrade RAM-nya menjadi segede itu karena RAM bawaannya aja udah bisa diandalkan. Buat editing video viral di Premiere Pro, bisa. Gaming juga bisa. Intel UHD yang ini bukan kaleng-kaleng, bos. Buktinya udah bisa melibas game kekinian seperti Genshin Impact, Valorant, Dota 2, GTA 5, dan bahkan PES 2021. HP NVX360 ini hadir dengan layar 14 inch IPS Full HD dan sudah mendukung touchscreen. Terus juga udah ada fitur stylus yang bisa membuatmu memaksimalkan fitur touchscreen dan 2-in-1-nya. Jadi buat entertain maupun produktivitas itu sudah sangat nyaman. Oh ya, baterai 43Wh-nya juga udah mantap banget, bisa bertahan sekitar 9-10 jam. Terus bobotnya juga udah ringan di 1,13 kg dengan ketebalan di 2,06 cm. Last, portnya udah cukup lengkap untuk kelas 9 jutaan. Yo guys, itu dia 5 laptop 2-in-1 terbaik di tahun 2021 yang harganya di bawah 10 jutaan. List lengkap beserta link pembelian dari laptop tadi bisa kamu akses di kolom deskripsi. Di sana juga udah ada rekomendasi laptop lainnya mulai dari harga 5 juta, 7 juta, 8 juta, hingga di 10 juta. Oke, okay, thank you for watching. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka, dan komen kalau ada kritik dan saran. Dan kita ketemu di video selanjutnya.